dan pikat dirimu. Hai, kita sudah sampai di Langkawi. Hari ini tanggal 3 jam 11 malam. Jadi mau healing-healing, mau liburan ke Langkawi. Jadi kita ada di Langkawi International Airport. Perjalanan dari Kuala Lumpur itu dari KLIA 2 naik AirAsia sekitar 50 menit dan kita dapat tiket pesawat untuk pulang perginya adalah harganya berapa? Jadi kita dapat tiket harganya 588, kemudian juga kita di sini besok tuh yang fullnya, terus landing di Langkawinya malam, besok kita pulang ke KL-nya juga lagi malam lagi dan ini adalah mereka semua, Gulfstream. Selamat pagi, ini adalah suasana di Hotel Ambong Ambong Resort. Jam sekarang adalah 10.26, tapi suasananya benar-benar kelihatan masih subuh. Enak banget di sini, penuh dengan pohon-pohon, sejuk, nyaman, dan kita lagi nunggu shuttle untuk sarapan. Ini adalah penginapannya nih, hotelnya. Coba aku shooting dari jauh ya. Nah, ini Ambong-Ambong Restoran Langkawi, satu malamnya adalah 1.200. Tapi karena kita berempat, jadi patungan deh. 1.200 satu malam, kamarnya ada dua dan luas banget dalamnya. Ada shuttle-nya mau kemana-mana. Nah, ini dalamnya. Aduh, mohon maaf, berantakan. Terus ini ke kamarnya nih, adik ada. Ini kamarnya ada yang ke bawah, ada yang juga yang ke atas. Aduh, ada ibu bawa koper mau kemana, Bu? Kita mau ke cruise. Kita lagi nunggu shuttle, mau sarapan. Satu menit lagi dia sampai. Wow, pemandangannya keren banget. Luar biasa, pemandangan yang menyejukkan mata. Kita sarapan di Rimba Restoran. Wow. Ini adalah western set dengan pemandangan pantai yang sangat menakjubkan. Yeay, di dataran Lang. Kalau ke Langkawi wajib kesini banget nih. Dan karena panas banget jadinya sepi. Jadi memang di sini adalah spot foto yang paling keren. Jadi kalau nggak banyak-banyak foto di sini adalah rugi. Jadi datang ke sini, handphone baterainya harus masih banyak atau bawa kamera dan persiapkan topi, kacamata, air minum supaya nggak dehidrasi. Aduh, gila. Setelah ini kita akan naik cruise. Jadi ini tempatnya dataran Lang dari hotel kita di Ambong Resort. Itu sekitar 35 menit. Kalau naik Grab ke sini, bayar Grabnya berapa tadi, yuk? Tadi 28 atau berapa? 28 ringgitan gitu. Grab di sini banyak, pagi, siang, malam semuanya ada. Mau sewa mobil juga bisa, sewa mobil juga murah di sini. Tapi kalau malas nyetir, bisa naik Grab. Karena kan kita tiap hari udah nyetir ya. Masa liburan nyetir lagi. Oke, setelah seharian yang panas, yang capek, sekarang saya berada di sebuah pantai dermaga untuk naik ke kapal atau juga naik ke cruise. Kita akan sunsetan di atas kapal, menikmati indahnya sunset di atas kapal di Langkawi. Ini adalah lobinya. Lobinya keren banget dan bersih, lebar. Ini kita pakai Mantap Blue Cruise. Paketnya untuk paket sunset itu satu orangnya 280 ringgit. Sudah termasuk dengan makan malam di atas kapal. Oke, kita sudah naik di atas cruise-nya. Nih, karena bukan sewa yang private, jadi rame. Tapi bagus, ini kapalnya. Ini masih di dermaganya. Bentar lagi kita dengerin briefing dulu dari para anak kapalnya, baru kita bisa memulai perjalanan kita. Jadi ini kita seharian jalan-jalan pakai baju ini, nanti sebentar lagi kita akan ganti baju. Namanya wanita ya, rempong. Bawa baju banyak, bener gak sih? Bener banget. Berapa kali naik cruise yang di Langkawi begini? Baru satu kali. Sama dong, aku juga baru satu kali. Indonesia.
Pirate Caribbean. Ntar dulu.